Izin record ya. Oke, kita fokus dulu ke PPT-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita skip dulu. Di dalam lagu itu ada yang namanya tempo dan nada. Boleh sambil dicatat ya. Di buku catatan tematik, silakan dipersiapkan. Oke, silakan. Halaman yang kosong mana? Tulis tanggal dulu ya. Saza, sekarang tanggal berapa? 25. Yang jawab coba. Jumat tanggal 25. Ustazah, judulnya apa? Judulnya SBDP. Apa SBDP? Ya, SBDP itu seni, budaya, dan keterampilan. SBDP. Materinya tempo dan nada. Tempo. SBDP. Iya, sayang. SBDP, tempo dan nada. Tempo dan nada. Good job. Sudah? Udah, kita lanjut saja. Ya saja. Oke, kita lanjut. Tempo. Apa itu tempo? Tempo merupakan cepat lambatnya suatu lagu. Boleh ditulis ya? Tempo sama dengan. Iya, boleh sama dengan. Boleh garis seperti di PPT juga. Harus saja. Ya, silakan dicatat ya. Karena nanti akan berhubungan dengan PAS. Sama dengan ajaran apa saya ini? SBDP sayang. Saja tempo sama dengan apa? Tempo merupakan cepat lambatnya suatu lagu. Jadi lagu tuh ada yang memiliki tempo cepat, lambat maupun sedang. Nanti kita coba belajar ya. Coba praktekkan. Sudah ditulis Ustazah. Sudah? Oke, okay. Itu suara Hisham ya? Ya. Ya, suaranya okay. Argentina. Argentina, nah. Pada umumnya ada tiga jenis tempo, yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat. Ditulis saja. Iya, silakan ditulis, sayang. Di bawahnya. Iya, di bawahnya. Misalnya ini pelajaran IPA, IPS. Bawah. Ini SBDP. SBDP. Yes, SBDP. Ada suara Ustaz Suryana. Iya, maaf ya bocor Ustaz Suryana di sebelah. Tempo lambat. Tempo sedang. Tempo sedang. Tempo cepat. Sudah. Sudah? Belum, kita lanjut ya. Oh, belum. Oke, sambil berjalan aja ya. Oke. Selain tempo, di sebuah lagu itu juga ada nada. Nada itu adalah bunyi apa nih? Bunyi yang teratur. Tulis. Iya, sayang. Bunyi itu adalah nada yang teratur. Nada adalah bunyi yang teratur. Ada 8 tangga nada. Siapa yang tahu 8 tangga nada? Nih. Re mi fa sol la si do. Coba semuanya. Do. Do re mi fa sol la si do. Coba bareng-bareng dulu. Do dulu. Do re fa 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 fa. Ya, semakin lama semakin tinggi ya. Semakin naik tinggi nadanya, maka semakin tinggi juga suara kita ya. Itu adalah nada ya. Ya. Jadi gambar. Enggak usah sayang, ditulis aja do re mi fa sol la si do. Dengan angkanya, angka 1 itu do, angka 2 itu re, angka 3 itu mi,
4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan 1 titik atas itu do tinggi. Ya, membedakan do rendah. Kenapa sayang? Ntar ini ada di ujian. Di ujian SBDP ada tentang bernyanyi. Ujiannya praktek sayang. Jadi membedakan do rendah dan do tinggi itu ada titiknya. Kalau do tinggi ya, satu titik di atas itu do tinggi. Ustazah? Ya. Itu do re mi fa sol la si do-nya di, juga ditulis. Ditulis angka dan do re mi fa sol la si do-nya. Tidak perlu digambar tanda tangga nadanya, enggak perlu digambar. Angkanya di atas sudah? Sudah. Belum. Oke, silakan. Apa? Belum. Iya, silakan saya. Ustazah. Ustazah kemarin kemana? Ustazah di kelas sama Ustaz Lukman. Ustazah kemarin rapat, sayang. Mohon maaf ya. Rapatnya lama banget. Iya, rapatnya sampai 3 hari ya. Enggak, seminggu 4 hari. Kan dari Senin. Enggak, Senin Ustazah masuk kok. Enggak. Oke, sudah ya? Udah. Belum. Ustazah kasih waktu 1 menit lagi aja ya. Nanti PPT-nya Ustazah kirim juga ke grup kelas. Ustazah Olta kemana? Ustazah Linda? Ustazah Olta kemana ya? Tadi tuh tausiah dulu Ustazah Olta. Kayaknya masih di perjalanan. Waalaikumsalam Ustazah Olta. Ya, baru nyampe ini tadi. Masya Allah, alhamdulillah udah nyampe. Langsung ke DS ya Ustazah Olta. Masya Allah. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Nih, perhatikan lagu berikut. Ini adalah perbedaan tempo cepat, sedang, dan lambat. Coba nyanyi Halo Halo Bandung. Apakah nada temponya cepat, sedang, atau lambat? Halo Halo Bandung. Itu adalah contoh tempo yang cepat ya. Cepat. Halo Halo Bandung itu cepat. Kalau yang sedang, yang ya sayang. Iya ditulis sayang. Silakan ditulis sambil Ustazah menjelaskan ya. Contoh yang sedang, lagu tik 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 bunyi hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Itu tempo sedang. Sedangkan kalau yang lambat, bintang kecil. Nulis yang mana Ustazah? Ditulis contoh lagunya. Tempo cepat contoh lagunya ada 4. Ditulis semuanya silakan yang ada di PPT ya. Tempo lambat contohnya yang bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Nah, itu temponya lambat. Ya, jadi harus bisa membedakan antara tempo cepat, lambat, dan juga sedang. Kita tulis semuanya. Iya, sayang silakan ditulis. Iya, itu Halo-Halo Bandung yang cepat. Ada juga yang maju tak gentar. Maju tak gentar, lombe layang benar. Itu juga cepat. Tapi kelihatannya tuh Halo-Halo Bandung tuh Ustazah kayak sedang gitu. Ustazah. Kayak sedang? Ya Ustazah kayak sedang. Oh, tapi di aslinya mah itu temponya cepat ya. Baru saja. Oke. Okay. Ustazah kasih waktu 3 menit lagi ya. Ya, tulis yang tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat. Iya sayang, ada 3 jenis tempo yang kita pelajari hari ini. Suara Adli.
Sue ora jamu. Iya, ada yang tahu lagunya Sue ora jamu? Sue ora jamu. Oh iya, jamu sokotelo. Saya juga belum hafal sih liriknya yang itu. Lagu daerah. Udah, pucat. Satu lagi saja. Oke, silakan. Satu lagi yang tempo lambat. Lambat. Lama. Bagimu negeri jiwa raga. Apa gitu ya? Tempo lambat. Oke, silakan. Udah. Halo. Udah. Oke, kita lanjut ya. Nanti PPT-nya Ustazah kirim ke grup BDR. Udah enggak ada grup BDR, grup info. Oke. Next. Nah, ini ada di buku paket halaman 112. Boleh dibuka sayang-sayang semua? 112, Ustazah. Ya, 112. Ada lagu Aku Anak Indonesia. Siapa di sini yang anak Indonesia? Semuanya ya, anak Indonesia, Masya Allah. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Tematik 6 atau tematik 5? Tematik 6, sayang. Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah dengar lagu ini nggak? 112. 112 ini Indonesia. 112 anak yang merdeka. Nomor berapa? 12. 12 ini 112. Ini tema 6 kan? Iya. Halaman 112. Betul. Berarti paragrafnya beda. Beda. Saya 112 kan ini. Iya. Oh, beda ya? Beda. Beda. Oke, kita lihat ke layar aja ya kalau beda ya. Coba kita satu baris satu baris. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Ulangi. Anak Indonesia, anak yang merdeka. Oke. Berikutnya. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Oke. Satu bangsaku, satu bahasaku. Oke, good job. Indonesia. Indonesia. Coba ulangi yang Indonesia. Indonesia. Akhir. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Ulangi. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Good job.
Coba Ustazah mau dengar dulu nyanyi bareng-bareng ya. Dari aku anak Indonesia, 1, 2, 3. Aku menjadi anak Indonesia. Good job. Coba sekarang Ustazah mau pakai nadanya. Nada. Musiknya. Terdengar suaranya? Dengar. Oke. Okay. Ustazah di mute aja suaranya. Boleh semuanya nyanyi ya. Gak kedengeran intronya Ustazah. Anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Sekali lagi. Ustazah, gak kedengeran. Ya, oke, sebentar ya. Suara musiknya gak kedengeran? Enggak ya. Oke, coba Ustazah pakai di HP aja. Ustazah pengen ada yang nyanyi dulu. Siapa yang udah tahu, udah berani nyanyiin lagu ini? Tuh. Ustazah langsung boleh naik satu level. Siapapun, Khadijah, Aisyah. Aku saja, aku mau. Siapa? Satu dulu. Aku mau. Oke, Ustazah pilih dulu satu ikhwan. Silahkan Fatih nyanyi dulu sendiri ya. Silahkan, 1, 2, 3. Ustazah, gak pede sama liriknya, gak apa-apa ya. Ini ada liriknya sayang, boleh lihat lirik? Di mananya? Ini di layar udah ada? Kan agaknya gitu. Oh, ayo bareng-bareng sayang. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia. Aku menjadi anak Indonesia. Ucap, coba kasih jempol dulu buat Fatih. Jempolnya mana? Tunjukkan jempolnya. Ayo, bisa nggak ngasih emot jempol nih? Soleh-soleha semua. Good job, Aisyi udah ngasih jempol. Freya juga udah ngasih jempol. Kaizan juga, good job. Sekarang, nanti Fatih boleh langsung naik satu level ya, Ustazah Ota ya? Ya. Oke, Fatih nih, Ustazah juga catat. Fatih, sekarang Ustazah pilih yang duduknya paling rapi. Duduk siap. Keren? Siapa ya? Yang paling rapi ya? Silakan. Tidak. Mana nih Ustazah, cari dulu di kamera. Oke, silakan. Mau bareng sama Ustazah atau sendiri aja Rida? Gak tahu, ayo bareng atu ya Rida. Sebentar, 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku,
satu bahasa aku Indonesia. Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Good job, Rida ya. Tadi mungkin suaranya terputus-putus dengan sinyal ya. Beri jempol buat Rida. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Rida, good job. Ada lagi yang mau coba? Coba raise hand-nya diturunin dulu, lower hand dulu, lower hand dulu. Ayo, tidak cheating ya, lower hand dulu semuanya. Turun bising. Lower hand. Hanun, lower hand sayang, lower hand. Turunkan tangan. Oke, Ustazah akan pilihnya berdasarkan yang duduknya paling rapi. Duduk siap, Greg. Ya, lower hand ya. Ustazah pilih. Pilih siapa ya? Silahkan. Silahkan. Jeng, 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 jeng. Atar. Silahkan, Atar. Mau bareng dengan Ustazah atau sendiri aja? Bareng. Bareng, oke. Okay. Hitungan tiga ya. Satu, dua, tiga. Aku anak Indonesia. Anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Good job, suaranya terdengar jelas. Atar, kasih jempolnya buat Atar. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Mana nih jempolnya buat Atar? Good job, Aisy. Wah, Aisy lagi di atas udara nih, Masya Allah. Ustazah Ota juga ngasih jempol tuh buat Atar. Aisyah juga, good job. Siapa lagi yang mau coba? Naik satu level, Ustazah. Iya, naik satu level ya. Siapa lagi? Ustazah lihat yang duduknya paling rapi. Boleh lower hand? Lower hand dulu ah, semuanya lower hand. Tidak ada yang cheating ya. Oke, Fazian boleh lower hand, sayang? Duduk siap, gerak. Good. Silahkan. Silahkan. Siapa ya yang paling rapi? Ustazah cek dulu sampai slide terakhir. Silahkan, Athena. Boleh on mic. Ustazah. Oke, okay, Athena, mau bareng atau sendiri sayang? Bareng. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Aku anak Indonesia. Anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Good job. Mana jempolnya untuk Athena? Good job. Tuh Atar ngasih jempol buat Athena. Siapa lagi yang ngasih jempol? Nih, Aufa ngasih jempol. Masya Allah. Terima kasih Athena. Alhamdulillah sudah jam 10.30. Benar nggak di jam kalian 10.30? Benar. Ya, alhamdulillah. Ekskul pilihan nanti jam berapa mulainya? Ekskul pilihan udah ini langsung ekskul pilihan. Jadi jangan Tazah keluar ya. Tazah. Ya. Yang ekskul yang futsal gimana? Ya saja. Ekskul futsal juga masuk sayang. Semua ekskul pilihan masuk Zoom. Ya. Jadi kita main bola di mana? Nanti kita main bola sambil main apa?
Boleh di-mute dulu semuanya, di-mute dulu. Ustazah mau ngasih pengumuman ya, di-mute dulu. Terima kasih Soleh-Soleha. Untuk ekskul pilihan, seluruhnya masuk Zoom setelah ini ya. Nanti bisa masuk sesuai ekskulnya masing-masing. Ada ekskul silat, ada ekskul futsal, ada ekskul tahfiz, dan sudah ya? Tiga ya? Tiga ekskul ya? Futsal, sama pencaksilat. Oh, pencaksilat, iya. Futsal dan pencaksilat tetap berjalan, tetap masuk ke Zoom ya. Nanti ekskulnya berupa materi, dengarkan pematerian dari pelatihnya masing-masing, oke? Okay? Nah, sekarang boleh di-unmute. Oke, okay, di-unmute. Kita baca doa dulu ya. Tadi dipimpin siapa baca doanya? Pati, dipimpin Pati. Sekarang doa penutupnya dipimpin oleh siapa ya? Aduh, Ayu sih kayaknya ngantuk tuh. Dipimpin oleh Haikal, silakan. Mohon perhatian dulu. Mohon perhatian. Duduk siap. Hap? Enggak pakai hap ya, mohon maaf. Oke, mengakhiri silakan. Mengakhiri. Belajar? Pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Tangannya gimana? Tangannya kalau berdoa? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita foto bersama ya. Semuanya on cam. Kail. Fatih, boleh on cam. Halun, on cam sayang. Oke. Okay. Ustazah siapin dulu ya. Fine. Oke, okay, slide pertama. Ada Farhan, Fazian, Renaya, Ahtar, dan masih banyak lagi. Tunjukkan gayanya. Boleh habis tidur nih. Boleh kasih boneka, boneka juga, boleh. Boleh nunjukin bukunya, boleh. Oke, okay, 1, 2. Oke, okay, bentar ya. Kamijan, habis tidur. Kak Kamijan. Safe. Oh, masih tidur ya. Ngantuk. Kita nulis dong. Download 1. Kakak Mijan. No. Ternyata kamu baru bangun tidur ya. Oke, sekarang slide kedua ya. Slide kedua di sini ada Aira, Hisham, Aisy. Aisy bawa apa itu Aisy? Wah, panda. Aisy bawa panda yang lagi makan daun itu ya, Masya Allah. Oke, gaya di slide kedua boleh. 1, 2, 3. Oke, good job. Ih, Hanunnya nggak on cam. Hanun boleh on cam? Ada Ustazah Sri masuk. Hanun boleh on cam sayang. Tunggu dulu ya, Hanunnya belum on cam nih. Udah Ustazah? Udah. Di Ustazah Hanun masih off. Ya aku udah, itu ada mukanya ya. Hanun. Ada. Ya, sebentar ya, Ustazah Sri. Ini Kakak Mijan sedang turu. Ya, dia mau habis tidur. Enak gak nulis. Okay. Ya, jangan kita nulis, ulangi yang slide kedua ya. Senyum dong Kakak Mijan. Slide kedua, semuanya ikut gaya ya. 1, 2, 3. Oh, oke, okay, alhamdulillah. Bentar saya dulu ya, ustazanya. Bentar ya. Atau langsung sekarang boleh langsung masuk. Boleh di sini.
Sekarang boleh langsung masuk ke ekskulnya masing-masing ya. Assalamualaikum. Silakan boleh ke ekskulnya masing-masing ya. Gimana caranya? Ya, boleh masuk dibantu ke, sama operator ya. Masuk ke ruang diskusi itu, terus ya. Nanti pilih antar share ininya. Pilih ekskulnya masing-masing, silakan. Oh, ada di sebelah kiri atas kalau di handphone. Kalau di laptop? Kalau di laptop. Kalau di laptop ada breakout zoom. Si Awu, ada Awu. Klik yang breakout zoom. Nah, nanti pilih yang ekskul kalian masing-masing, silakan. Coba. Ruang diskusi. Iya, ruang diskusi. Ruang diskusi bahasa Indonesianya. Dadah Popo. Makasih Ustazah. Terima kasih ya. Ustazah.